Ismail putera Nabi Ibrahim, seorang anak yang mulia hatinya, sanggup diperintah apa saja oleh bapa dan juga bundanya. Lebih-lebih lagi perintah itu datang dari Tuhan Yang Esa. Nabi Ismail anak yang soleh, kesolehannya sungguh kentara, kerana takwa dan tawakalnya, kesabaran dan keridaannya, ketaatan murah hatinya, terselah sekali kehebatannya. Nabi Ismail menyerah dirinya untuk disembah oleh ayahnya sebagai kurban membuktikan cinta dan kasih terhadap Tuhannya. Nabi Ibrahim ayahnya pula mengasah parang supaya tajam agar mudah menyembeli lihir anaknya, semoga tertunai perintah Tuhan. Kedua-duanya satu berkurban dan berkurban demi perintah Tuhan. Walaupun terpaksa menanggung derita, namun sanggup berbuat apa saja tanpa berurut, walaupun sepatah. Dengan tenang Nabi Ibrahim meletakkan perang di leher anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail memejamkan mata tanpa meronta dan sangat bersedia. Itulah tanda taat setia kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah tanda taat setia kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah tanda taat setia.